sama kita di BTS Back to School. Hari ini kita mau ngebahas tentang kegiatan pas Ramadan. Apa aja sih kegiatannya selama Ramadan nih yang dulu pada kerjain dulu di SMP? Iya, kan kita PTM pas SMK masuk. PTM, PJJ, PJJ, PTM. Jadi kan banyak. Iya, di SMP besok sama kilat sih. Iya. Kalau jadi penonton dulu, ya Allah. Itu juga kan. Mau apa lah ikut? Gitu-gitu aja. Jadi penonton. Lu jadi apa? Nyanyi lu. Konser kali lu. Masa ada nyanyi-nyanyi ya, bukan buat puasa. Tapi ada baca-baca Al-Quran gitu. Ada sih. Lili dan bom. Terus habis itu sekolahnya gak pengen enak. Pas Ramadan gitu gak ada apa-apa. Santren luar. Santren ada nyanyi sih. Nyanyi Cina nih. Bocet. Oh mungkin buat menghibur diri kali. Gak agama terus. Tapi pas Ramadhan lo pernah ada buku gitu gak sih? Yang kayak suruh tanda tangan? Oh, yang isinya buat itu kan yang buat imam-imam masjid sholat terawih gitu. Iya. Yang agenda? Iya, agenda puasa. Yang abis biasanya ada sholat terawih, ada ceramah sedikit, itu suruh ngisi. Iya gak sih? Iya, suruh nyata. Terus ada tangan ustaznya. Lu pernah dapet? Lu ngikutin aja lu. Gak gua isi bener. Penting ada kegiatan ya. Iya. Iya, jangan lu mau dapet. Mau lu. Di antara lu ada yang bolong-bolong gak? Apaan bolong-bolong? Kayak salat.
Sholat pasti dibuat dari Allah. Terawih gitu. Nah, terawih mah gue paling rajin sih. Masa? Iya, kalau dari rumah ya gitu. Dengan pesawat ini, bentar kan? Iya. Tapi enak terawih pas pulang. Iya, bisa main-main. Pas pertengahan juga enak tuh. Biasa tetap makanan. Di gua enggak dapat pulang. Jelas tuh biasa kita dapat makan gua ya, dapat makanan. Enggak. Gua tahu ya, enggak dapat makanan. Makanan. Hari ke 15 aja beda sendiri dapat makanan. Pertengahan puasa, ini mau di mana sih? Masa enggak pernah? Enggak pernah. Enggak paling bubur dong. Oh, bubur beda lagi nih kayak kan itu jadi sisain habis bubur kali. Enggak, makan makan kalau yang apa sih pertengahan puasa kan katanya ada tuh kodan. Nah biasa tuh kalau di daerah rumah gue pada makan-makan intik tupa terus ada yang bawain itu sih itu salil beda lingkungan sedih gitu ngapain aja puasa ya, kita jelas ya apa puasa nih habis maghrib nggak sholat maghrib habis maghrib tapi pul bisa pul percayaan lu kayak happy pool ya gitu deh pulang pulang ke apa lu apa sih gue mau happy pool tapi kalau misal sekolah lu pernah bolong gak kayak sengaja bolong sengaja buka pas sekolah ini di Kristen jadi itu gue bolong kayak apa lagi apa mana sih itu yang gitu enggak apa ada rumah dekat sekolahnya lu nggak pernah iya lo temen lu gue mah yakin ya pak gue gak pernah nah emang gue pul kalo maksudnya tanya no pul bohong ya pul bohong ya ini dia ngomong-ngomong si siapa Adinda aku nyimir aja iya pasti banyak bolongnya dia puasanya cuma gak kali doang gue gak tau apa yang ngomong iya gak percaya coba aja petanya ya kan tanya Tompi Tanya apa sih? Maksudnya memperdalam lagi. Oh, tanya lebih dalam apa, lagi. Memperdalam apa? Enggak. Loh kan? Loh, ditanya pas dia aneh. Apa sih? Udah itu jawab dulu. Ya, waktu masih SD atau TK. Nah, karena kan itu belum itu. Enggak, pas SMP. Enggak pernah. SD mau jauhan ya? Kan SD mau jauhan. Tapi kan kalau pertamanya udah akhir balik atau puber itu pasti iya, kan dia pasti bolong. Coy lu kalau bolong baru gue ambil. Nah, gue mah dalaman bolongnya. Gue sering kabut. Gue ingin. Dalaman lu belum mandi lagi. Yang paling lu sering makan tuh apa? Gorengan sih. Ya bentar gue gorengan lu aja. Dari pagi apa malam? Untuk masa bikin gorengan tiap hari. Gorengan sama sirup udah sama sebuah emang mau pakai apaan pada? Gue mah yang ada aja ini gue nyari kue manis, gue aja kue manis habis itu teh manis sama teh manis mulu itu yang manis sih ini gue gak pernah buka pake es dia ini enak apa? Ini selalu kue panas sebentar tau kok, gue gitu kan emang lu pake es tidak? Pakai lah. Ber di sekolahnya mau beda sendiri ya. Dia kelainan. Enak aja ngomong. Biasa lu malam takbiran kemana? Malam takbiran. Dulu gitu malam takbiran. Pasti nggak di rumah doang kan? Gue mau di rumah doang. Di rumah. Di rumah takbir. Kalau main main petasan. Kamu kan yang biasa pacaran malam takbiran keliling. Ini. Lu. Gak pernah ya. Ini di rumah lah. Teman-teman dulu. Belum ketemu aja kita kok. Iya pernah. Cuma. Lu masih juga paling. Lu bener. Ditakbiran lah ya kan. Gua ada di sholat di rumah. Cuma udah sampai malam. Dulu sih waktu gua kecil. Kalau sekarang udah kayak di rumah aja deh takbiran. Paling gua pas. Gua gak punya temen kali. Ini malah itu kan. Gak ditemenin kayaknya. Masih temen gue bisa ngerusus, ngerusus rumah orang. Iya gue gak pernah, apalagi gue sampe jam 10, jam 11 jam 12 sampe malam. Eh 20 lah. Ya karena udah coknya sholat id. Lah gelaran dong biar kuat. Iya, sholat id
ngiter-ngiter seperti kakam kenyang. Iya, minta jatah. Iya, minta jatah. Kakak juga. Itu tadi di rumah doang gue mah. Terus sama salawatan di musola. Oh bisa juga? Bisa mah gue bisa. Kira ini. Bisa ya, lu mau gue salawatan di suara coba. Paling merdu. Ya coba. Coba dong. Gue ntar pada ternyanyian lagi. Ah yang ada humus. Nah, ya, dia nggak masjid paling nongkrong itu nggak sleep sampai sholat id sama ayam. Ayam siapa nih? Om Haji. Salah. Kamu nyetik. Ini kata mereka. Padahal ngajak nempel dulu ya. Nempel kan lu menanda lu. Ini gue ngomong aku ya. Tapi ngomong aku juga. Ada aja pas gue tidur aja, sini bareng berdua. Eh gue sama Dinda, bertiga. Iya. Eh gue bohong. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Aku sendiri bawa semua ngeliat. Ya lu berdua. Ya betul, lu berdua deh. Lu berdua juga nih bang, lu main game mulu. Oh jangan-jangan. Jangan-jangan apa lagi? Jangan tulis ya, jangan tulis. Apa sih? Ini kan kita lagi bahas puasa, Ramadan. Lu lagi ngajak lu gitu, gara-gara alasan. Udah ya, kali ini kita ngobrol cukup sekian. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share. Terima kasih.